Ini keyakinan yang menjadikan seseorang kufur. Seperti misalnya, ya orang-orang yang sudah mencapai derajat hakikat itu boleh tidak sholat. Ada tidak seperti ini? Ada, ya. Ini keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang menjadikan seseorang terjatuh ke dalam kekufuran, ya. Maka kita harus hati-hati. Tidak ada yang bisa keluar dan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW Para sahabat saja ya Tidak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW Apalagi orang-orang yang derajatnya jauh di bawah mereka Kalau ada yang mengatakan, Ustaz dia itu wali, bisa terbang Ustaz Dia itu wali, bisa berjalan di atas air misalnya Dia itu wali, kepalanya bisa dipenggal, dikembalikan lagi ini tingkatan yang sangat tinggi ya Kita katakan apakah dia lebih mulia dari sahabat Abu Bakar? Maka ya dia tidak akan berani mengatakan lebih mulia dari sahabat Abu Bakar, ya. Tetap ya sahabat Abu Bakar adalah orang yang paling mulia dari umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu sahabat Abu Bakar ya tetap harus menjalankan syariat Islam. Tidak boleh keluar dari syariat Islam sama sekali. Ya makanya kalau ada orang yang Meyakini bahwa ada sebagian dari kaum Muslimin yang boleh keluar dari syariat Islam, maka ini adalah kekufuran.